juga untuk menyongsong pemimpin tertinggi Indonesia dan olahraga. Bagaimana? Ya, pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Ketum Koi juga sampaikan, ini babak kualifikasi belum selesai dan kita belum bisa memfinalisasikan berapa jumlah atlet yang akan fix berangkat, tapi saya selalu memberikan dorongan dan juga support kepada seluruh cabur dan atlet. Saya berharap ini menjadi olimpiade yang bersejarah. Dan itu tidak semata-mata hanya kata. Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan para cabur. Jika memang ada program yang kurang, kebutuhan yang kurang, kami diberitahu agar bisa terpenuhi. Jadi kita benar-benar ingin all out dan kita ingin olimpiade ini bisa menjadi penutup juga pemerintahan Bapak Jokowi yang sangat baik dalam prestasi olahraga kita di dunia. Adi Ahmad, target pasti kita berharap lebih banyak dari sebelumnya. Pokoknya akan menjadi hadiah manis untuk Pak Jokowi. Beberapa jabatan olahraga kita belum memiliki senior. Bisa ada apa? Nungguin judul kan? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.